sesal Sunan Kalijaga bela Dodi terkait video, akhirnya minta maaf. Heidi Sunan apes kena imbas. Sunan Kalijaga sempat bela Dodi Sudrajat terkait video galas Sky, kini menyesal dan minta maaf. Sang istri Heidi Sunan kena imbas. Pengacara kondang Sunan Kalijaga kini menjadi sorotan usai membela ayah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat. Ia sempat salah sangka terkait video yang sempat diunggah adik Bibi Ardiansyah, Fuji terkait Dodot. Dalam video tersebut, diketahui Bibi menggunakan topeng dan menakut-nakuti sang putra, Gala Sky. Ayah Salma Vina ini sempat mengatakan bahwa sikap orang yang menakut-nakuti dengan topeng monster itu sangatlah tidak pantas. Padahal faktanya, orang tersebut adalah Bibi. Suara dalam video yang ditonton Dodi dan Sunan itu hanya editan. Sadar akan kesalahannya, Sunan Kalijaga pun menuliskan permohonan maaf di Instagram story-nya, Jumat, tanggal 24 Desember tahun 2021. Saya meminta maaf bila dalam mencari keadilan ada sudut pandang yang berbeda. Semua warga negara punya hak yang sama di mata hukum, tulisnya. Sunan menegaskan jika tak seharusnya menjustifikasi seseorang jika belum ada putusan hukum yang tetap. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Dodi tak sepenuhnya benar. Namun di sisi lain, ia juga menegaskan jika Dodi belum tentu salah. Saya tidak bilang Pak Ed Dodi Sudrajat garis bawah satu benar 100%, tapi belum tentu salah 100%. Tolong bantu saya untuk mencari keadilan untuk semua, tutur Sunan Kalijaga. Di unggahan lain, Sunan Kalijaga berharap kemunculannya ke publik membahas kisruh keluarga Dodi Sudrajat dan hak Faisal ini tak membuatnya dibenci banyak orang alias menjadi public enemy. Ia hanya ingin membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi usai didatangi Vanessa Angel dalam mimpi.